Yang terakhir ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa buniya lahu baitan fil jannah min yaqutihi himra arba'una baban. Wa buniya lahu baitan fil jannah. Allah bangun lahu baginya baitan. Baitan arti sederhananya rumah. Tapi rumah di surga itu bagaikan istana di kampung kita. Allah bangunkan kepada kita istana, rumah di dalam surga, bukan rumah sembarangan. Min yakutihi, daripada intan dan berlian. Jadi jendelanya intan dan berlian. Pelafonnya intan dan berlian. Atapnya intan dan berlian. Himra dengan intan yang berwarna merah, berlian yang berwarna merah. Ibu-ibu pernah nengok berlian warna merah? Biasa yang putih kan? Ah, nanti di surga. Arba'una baban, 40 pintu. Kalau ada orang rumah petaknya 40 pintu, dialah orang yang kaya. Tapi di surga belum. Allah buat istana 40 pintu, bukan rumah petak, bukan rumah sewa, tapi istana 40 pintu yang terbuat daripada marjan, lu'lu' wal marjan, intan, perak dan permata. Dan permatanya itu luar biasa, himra, dia itu berwarna merah. Maka inilah yang didapatkan oleh orang-orang yang selalu sholat berjamaah. Yang pertama dia dapatkan rezeki yang halal daripada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang kita minta-minta setiap saat. Yang kedua, Allah selamatkan daripada azab kubur, daripada siksa kubur. Allah jadikan dia dalam kubur sebagai orang-orang yang istirahat menunggu kiamat. Yang ketiga, Allah akan memberikan nanti kepadanya kitab catatan amalnya di tangan kanannya. Dan ini juga lah yang kita harap-harapkan. Yang keempat, dia melewati titian sirat itu secepat kilat. Yang kelima, dia nanti akan dikumpulkan bersama para nabi-nabi Allah, para nabi-nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, yang terakhir, Allah bangun baginya istana di dalam surga 40 pintu yang terbuat daripada perak, intan, permata yang sangat luar biasa. Empat yang kita lakukan, enam dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat berjamaah kita di masjid ini makin ramai. Kita pun dalam majelis taklim makin ramai, karena ganjaran Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,